Swastiastu. Joss, yo, joss, teman-teman. Kali ini kita mulai kumpulan kokoh dari Banjar Kelan di Sumur Teh Sekaterno Satmocita dari tahun 2010 sampai dengan 2024. Kita mulai saja dari tahun 2010 dengan tema kokoh buta pengancanan can, teman. Dan ini dia teman, karya kokoh di tahun 2010 dari Banjar Kelan di Sumur Teh dan Pasar Timur, teman ya. Nah, di sini 4 karakter gogoh. Nah, secara visual kita lihat ada 3 karakter gogoh anjing dan juga 1 karakter raksasa, teman ya. Ini gogohnya keren sekali, teman ya. Biarpun sudah lama sekali, 14 tahun yang lalu, teman, tetapi gogoh dulu bagus dan juga pastinya keren. Ini dia contohnya. Benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2011 dengan tema gogoh Kautus Sang Suratmo, teman. Dan ini dia teman, karya gogoh di tahun 2011 dari Banjar Kelandis Sumerto, teman ya. Nah, di sini kita lihat dua karakter gogoh. Yang di atas adalah Sang Suratmo, sepertinya sedang menarik rambut dari arwah atau roh yang akan diadili, teman ya, atau akan dihukum nantinya di neraka, teman ya. Dan di sini gogohnya sudah pasti juga bagus sekali pembuatannya, teman. Keren nih, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2012 dengan tema gogoh Sang Jogormani, teman. Ini dia teman, karya gogoh di tahun 2012 dari Banjar Kelandis, teman ya. Di sini kita lihat dua karakter gogoh, teman ya. Satu sosok roh yang dihukum di neraka oleh Sang Jogormani, teman ya. Kita lihat teman, sepertinya dia ditarik ya dengan cambuk yang ada apinya, teman. Wih, keren sekali dan juga bagus ini gogohnya. Benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2013 dengan tema gogoh Karebut Tirta Amerta, teman. Nah, ini dia teman, karya gogoh di tahun 2013 dari Banjar Kelandis, teman ya. Oke, di sini kita lihat teman, dua kartu gogoh. Nah, di sini kita lihat juga bagus sekali pembuatannya. Size gogoh dari raksasanya juga besar sekali, teman. Ini dia ya, berwarna coklat, gede nih size-nya, teman, dan juga tinggi pastinya. Dan ada satu karakter dewa juga, teman ya. Sudah pasti ini keren sekali gogohnya nih, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2014. Oke, langsung saja kita let's go. Nah, ini dia teman, karya gogoh di tahun 2014 dari Banjar Kelandis, teman ya. Oke, di sini karakternya banyak sekali, teman. Nah, nanti teman-teman yang tahu dengan tema gogoh ini, silahkan bisa sharing-sharing di kolom komentar, teman ya. Di sini kita lihat ada visualnya ya, satu sosok raksasa yang keluar dari atas orang suci, teman ya, berwarna merah ini mempunyai 4 tangan, teman. Nah, kita lihat ini dia seperti pedanda teman atau orang sucinya, teman ya. Lihat teman, keren sekali pembuatannya, teman. Dan juga sekarang kita lihat gogoh yang paling bawah, teman. Nah, ini dia ada karakter manusianya, teman ya. Juga bagus sekali pembuatannya, teman ya. Ini keren sekali, teman. Kurang lebih jumlah karakternya bertotal 5 karakter, teman ya. Keren sekali gogohnya, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2015 dengan tema gogoh Ngelekas, teman ya. Dan ini dia teman, karya gogoh di tahun 2015 dari Banjar Kelandis Sumerto, teman ya. Nah, di sini kita lihat teman, ada seperti karakter gogoh yang wajahnya sangat mirip dengan Celuluk, teman ya. Tetapi dia mempunyai tubuh seperti penari, teman. Keren sekali teman ya. Ini gogohnya juga bagus sekali teman, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2016 dengan tema gogoh Wanara Sato Bali, teman. Dan ini dia teman, karya gogoh di tahun 2016 dari Banjar Kelandis, teman ya. Oke, satu karakter gogoh, tetapi di sini kita lihat gogohnya berwarna merah, teman ya, mempunyai 4 tangan. Dan juga kita lihat teman ya, ini seperti karakter dari burung raksasa, teman ya. Bagus sekali pembuatannya pastinya, dengan warna merah yang ngejreng yang bagus sekali, teman. Arsirannya juga keren sekali warnanya nih, benar-benar joss.
Oke, lanjut ke tahun 2017 dengan tema Awesome Yo Rupo, teman. Dan ini dia teman karya gue di tahun 2017 dari Banjar ke Landis, teman. Nah, di sini kita lihat dua karakter gogo. Oke, ini juga bagus sekali, kan. Wih, itu yang gogo yang di atas semuanya menyeramkan dengan lidah yang panjang sekali keluar, lihat, teman. Lidahnya panjang sekali nih. Wih, keren sekali dan juga berambut putih nih gogonya. Ngeri sekali. Dan ini kita lihat gogo yang di bawahnya, teman ya, berwarna merah. Bagus sekali pembuatan dari gogo raksasa ini, teman ya. Pengecatannya keren nih. Arsiran warnanya juga bagus, teman ya. Luar biasa nih karya gogonya. Benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2018 dengan tema gogo Sangkar Sano, teman. Dan ini dia teman, karya gogo di tahun 2018 dari Banjar ke Landis. Soalnya wow, ini keren sekali teman. Kita lihat dari bawah ke atas. Ini kita lihat gogonya dikelilingi seperti ada apinya temannya. Dan di apinya itu ada seperti wajah-wajah raksasa teman. Dan ini kita lihat teman, karakter utamanya ya, atau gogo utamanya, tapelnya juga keren sekali, mempunyai mata tiga teman, menyeramkan. Dan ini dia ya, wajah-wajah yang ada di api-api sekelilingnya teman. Wih, juga bagus sekali dan juga menyeramkan nih. Ini keren sekali teman, dengan pengecatan yang sangat bagus sekali temannya, rapi sekali nih. Luar biasa nih karya gogonya, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2019 dengan tema gogo Cemara Geseng teman. Dan ini dia teman, karya gogo di tahun 2019 dari Banjar ke Landis temannya. Oke, kita lihat ada dua karakter gogo teman, satu karakter manusia di bawahnya, dan ini kita lihat secara visual raksasa naga temannya. Kita lihat di sini dari dalam mulutnya itu keluar api, dan juga apinya itu ada wajah dari naga-naga lagi temannya. Wih, keren sekali teman, pembuatan badannya bagus, pembuatan ekor sayapnya bagus, dan ini karakter manusianya teman, juga keren sekali temannya. Terlihat ekspresinya seperti ketakutan teman. Wih, keren sekali gogonya teman. Dan ini kita lihat temannya di malam pengerupukan, ogogonya ada lampunya di matanya temannya, bagus sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2020 dengan tema gogo Mahakali teman. Dan ini dia teman, karya gogo di tahun 2020 dari Banjar ke Landis temannya. Wih, ini gogo Mahakalinya benar-benar tinggi dan juga besar size-nya teman. Kita lihat di sini mempunyai 8 tangan, setiap tangannya membawa senjata yang berbeda-beda. Dan juga kita lihat temannya, ini Dewi Mahakalinya juga wajahnya menyeramkan teman, dengan lidah yang panjang berwarna biru temannya. Wow, inilah bentuk dari kemurkaan Dewi Parwati temannya. Nanti dikoreksi jika saya salah. Ini benar-benar keren sekali teman, gogonya teman. Bagus, benar-benar jago nih arsitek dan pemuda dari Banjar ke Landis Sumarto temannya. Karyanya sangat mengagumkan sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut sekarang ke tahun 2022 dengan tema gogo Sangkalo Lelawar Bajang-Bajang teman. Dan ini dia teman, karya gogo di tahun 2022 dari Banjar ke Landis temannya. Wow, ini keren sekali juga teman. Ya teman-teman, pembuatan dari ogogonya dimulai dari pengecatannya, anatominya, pembuatan tapelnya, dan juga pembuatan sayap ogogonya. Semuanya keren sekali teman, luar biasa sekali nih karya gogo dari Banjar ke Landis di tahun 2022 teman. Lihat teman-teman, ini ada efek lampu di malam hari ya, terlihat semakin mengagumkan, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2023 dengan tema gogo Pakeling Basundari teman. Ini dia teman, karya gogo di tahun 2023 dari Banjar ke Landis teman ya. Satu karakter dengan size yang tinggi teman ya. Kita lihat dari lutut gogonya dan juga di punggungnya ada seperti api-api yang keluar teman. Dan kita lihat di sini tapal gogonya juga cukup mengerikan temannya, menyeramkan nih. Bagus sekali pembuatannya temannya, pengecatannya pun juga pastinya juga luar biasa teman. Bagus sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2024 dengan tema gogo
Sangharo Angkara teman. Dan ini dia teman karya Gogoh di tahun 2024 yang terbaru dari Banjar ke Landis, Sumerto, dan Pasar Timur teman ya. Dua karakter Gogoh, kalian semuanya lebih dekat satu persatu teman. Wih, ini teman-teman bagus sekali ya. Satu karakter yang di atas itu sepertinya sedang ditarik tanduknya teman. Ini kita lihat dulu dari karakter yang di bawah dulu teman ya. Bagus sekali pembuatannya. Ini dia satu karakter yang size-nya lebih besar yang ada di atas teman. Bagus sekali. Dari tahun ke tahun Gogoh dari Banjar ke Landis semuanya mengagumkan, benar-benar jos. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Matur suksema. Om Santi, Santi, Santi. Om.